Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya mau ngelanjutin video yang kemarin. Ini sambungannya ya. Kemarin tuh pergi ke pos sama pergi ke rumah teman. Nah, sekarang tuh sambungannya saya mau pergi ke mall. Tapi mallnya tutup, masih tutup. Buka pagi katanya sampai jam 2. Saya datangnya jam 2 lebih. Nah, akhirnya balik lagi mau pergi ke laut. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sebelum nonton video saya yang belum subscribe, please subscribe, like, and share, dan jangan lupa komennya. Yang belum bergabung ke channel saya, silahkan bergabung. Dan yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan teman-teman. Dan yang mau bergabung ke channel saya, mohon di komen ya, walaupun satu kata komen, biar saya itu mengunjunginya gampang. Yuk, ikuti terus videonya sampai habis. Nah, ini lagi di perjalanan mau nyari laut. Nah, ini lagi melewati jembatan karena saya ini baru tahu gitu, baru mau pergi ke laut selama ada di India Kerala ini, makanya belum tahu seperti apa. Ini masih belum, ini udah deket katanya. Nah, ini udah kelihatan tuh di depan tuh lautnya, sepi. Di jalan rame, tapi di lautnya itu pinggir-pinggirnya juga sepi, gak ada orang karena gak boleh masuk katanya. Ini saya pergi tuh ke mall, udah ditutup. Ini laut juga ditutup, gak boleh masuk ke sana. Cuma saya lihat di pinggir jalan itu gak turun nih, bikin videonya sambil di mobil karena ada security yang jaga, katanya nggak boleh masuk. Kita ngambil video di pinggirnya aja tuh, ombaknya kelihatan sedikit. Oke teman-teman, ini laut India yang ada di Kerala ya teman-teman, biar teman-teman itu tahu seperti apa nih laut di India nih. Tuh nggak ada orang, tuh sepi, walaupun satu nggak ada yang masuk. Tadi tuh mau masuk tapi malahan disuruh pergi, nggak boleh. Akhirnya kita jalan lagi. Jalan tuh banyak yang jualan ikan. Akhirnya saya turun nanya-nanya sambil lihat tuh ikannya. Nanti habis beli ikan itu pergi lagi, ngeliling lagi di laut, di pinggir-pinggir lautnya. Ikannya gede-gede, ada udang, ada cumi, nggak tahu jenis ikan apa. Ya udah ya, tinggal beli ikannya, cuma 1 kilo. Udah keliling-keliling di laut di pinggirnya dan udah melihat ikan nih. Temen yang beli ikan, saya nggak beli. Sekarang saya mau pulang ke rumah. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah sudi menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan teman-teman. Nah, nanti bisa ketemu di video selanjutnya ya. Oke, see you, bye.